jadi sementara dari pintunya segelnya udah nyata tuh Nah, dari Bima, penyampaiannya pakai bahasa hakkah lebih tersentuh masyarakat. Masyarakat lebih ngerti imbauannya, biar bisa ngerti, jadi nggak kumpul nanti malam di tempat yang ramaian gitu. Sebuah video viral di media sosial menampilkan seorang polwan dari Polres Singkawang, Kalimantan Barat menggunakan bahasa Mandarin yang ternyata adalah bahasa Hakka. Salah satu warganet yang mengunggah video itu di Twitter menuliskan bahwa anggota Polres tersebut menggunakan bahasa Mandarin. Dia pun mempertanyakan video itu. Hal ini tentu menuai reaksi dari berbagai pihak. Bahkan, salah satu netizen turut mengklarifikasi bahwa polwan yang tengah melakukan sosialisasi manfaat vaksinasi itu menggunakan bahasa Hakka. Dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada Rabu, 12 Januari 2022, video polwan sosialisasi gunakan bahasa Mandarin tersebut sebenarnya memperlihatkan kegiatan Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Singkawang dalam menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar mau divaksin COVID-19. Petugas menggunakan bahasa Hakka di Singkawang sebagai terobosan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Praktisi antropologi asal Dayakayan, Meringo, mengatakan bahwa secara umum Hakka adalah subkelompok dari suku bangsa Han di Cina. Suku Hakka adalah salah satu etnis dari Cina bagian utara yang kemudian bermigrasi ke Cina bagian selatan. Secara harfiah, Hakka berarti tamu, di mana mereka dianggap sebagai pendatang di daerah tersebut. Mering menjelaskan, Hakka merupakan panggilan khusus dari suku lain, tetapi bagi suku itu sendiri menyebut diri mereka sebagai Kek. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Hakka menyebar ke berbagai wilayah, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, serta Indonesia. Dia mengatakan orang Hakka masuk ke Indonesia dimulai sejak tahun 1700-an.